rapi amat lagi anak-anaknya. Tadi mau ngajakin ke sini. Malas gue jadinya, tai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain, Ji? Gadang. Oh, begadang. Iya, asik banget nih. Bener lah. Hah? Bener. Di hari gue enggak tidur-tidur nih. Sih, yang bener lu 3 hari enggak tidur. Iya, kan itu lu kayak ngantuk banget. Iya. Lemas badan lu. Emang kenapa lu begadang? Ada keperluan apa emang? Enggak ada keperluan. Ya, terus itu lu begadang? Ya kemarin kan gua kan ngaji tuh sama ustaz ya kan. Katanya ada hadis apa tuh enggak tidur-tidur tuh biar cepet masuk surga gitu. Wah, yang bener lu. Nah, iya. Gara-gara enggak tidur bisa masuk surga, enak bener. Nah, kemarin gua dengerin. Kemarin apa 3 hari yang lalu? Kata lu udah 3 hari yang lalu. Lah iya, pokoknya kemarin lah. Ngantuk banget gua. Ngantuk banget itu. Nih ngomong-ngomong, di sini aja lu, sepi nih, enggak ada orang. Ya cuman banget jangkrik datanya bunyi mulu. Ya, makanya, kopi kagak ada. Kopi lu mana? Tahu kecut banget. Ngopi yuk. Ngopi di mana? Rumah Eri. Eri? Iya. Ada ya, gak ya? Ayo. Kayaknya dia juga sama tuh 3 hari, enggak pernah kelihatan. Tahu mana sih? Ayo yuk. Ke rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buset dah nih bocah. Hei, Er, Eri, lu jam berapa ini, Eri? Ngapain emang? Lu kagak bangun-bangun 3 hari lu? Biarin gua biar nggak masuk neraka. Di, Er. 3 kali subuh, 3 kali zuhur. Iya. Kagak bangun-bangun lu. Bangun lu, bangun. Lu kenapa sih? Males amat kayaknya lu, diabetes lu. Lagi ngamalin hadis nih gua lu. Ngamalin apaan? Ngamalin hadis, katanya nih, kata ustaz. Orang yang sering tidur, itu dia gak bakal masuk neraka. Lu yang bener lu. Jadi masuk neraka nih gua nih kalau bangun. Lu salah kali. Bener orang gua dengerin ini. Bentar gua tanya ustaz ya. Iya udah, seneng lah. Parah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah ini dua-duaan begini. Ya gua mau ngopi. Luar sepi benar. Tuh bocah tuh udah kayak mayat tuh. Selalu tahu tuh. 3 hari, 3 malam, 3 subuh, 3 zuhur, 3 asar, semuanya tuh sholat kagak sholat tuh udah 3 hari. Ini dia. Tuh matanya sampai hitam. Sih. Iya kalah arang. Tuan rumah di dulu. Weh, bangun lu. Iya, mah. Ngopi gua. Udah dikit sendiri sama lo. Buset. Oke, gua juga. Bener-bener lu nih anak. Ngopi sendiri, ngopi. Weh, weh. Tambah alih lah. Ngulik. Ngopi. Bangun dulu, Er. Ini Er, lu ada anak gitu. Lu masuk neraka, lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kan? Ngapain? Ad, banget nih. Ini lagi seru banget ini. Mau ngopi. Ngopi ini dah. Sini aja. Dia lagi ngapain dia nih? Tidur lu, bisa dari tadi. 3 hari tadi. Lagi. Ini ngapa nih? Bisa lagi ngamalin hadis cerita. Tidur enak. Emang gimana ceritanya, Nek? Hah? Nih si Aji juga nih, Tad, katanya tadi gak habis ngambalin ilmu katanya. Lah itu dia belum tidur-tidur tuh 3 hari tuh, 3 malam. Itu sama tuh. Bener ya, sama bener sama Eri. Ini kenapa dia? Dia mah tidur mulu. Ngambalin sama. Emang bener, Tad? Kenapa? Dia tidur mulu katanya supaya gak masuk neraka. Nah kalau dia malah masuk surga, bayangkan Allah melek. Bener gak sih itu, Tad, ngomong-ngomong? Bener kan? Itu belajar di mana? Ustaz kemarin. Oh, kemarin. Jadi begini, Her. Ji. Real atau Sanep. Ya, hadisnya tuh begini. Waktu itu memang Ane lagi ngaji, ya kajian hadisnya gini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu kitab kitab Mawa'iz Usfuriyah, kalau enggak salah hadis yang ke-9. Di situ Rasulullah bersabda, "Ya kaumi, wahai kaumku, utlubul jannata bijuhdikum." Carilah surga dengan susah payahmu.
Waharibun naro bijuhdikum, dan hindarilah neraka dengan susah payahmu. Fa innal jannata latanamu talibuha, sesungguhnya surga tidaklah tidur orang yang mencarinya. Fa innan naro, karena sesungguhnya neraka layanamu haribuha, tidaklah tidur orang yang menghindarinya. Maksud dari kalimat tidaklah tidur orang yang mencari surga dan tidaklah tidur orang yang menghindari neraka, maksudnya adalah susah payah. Ya, orang yang susah payah pasti nggak mungkin tidur. Ya, kita mau nyari surga nih, ya dengan susah payah kita, sholat, puasa, zakat, ada perjuangannya. Oh kan, pantesan ya kan? Gue juga nggak enak banget masih ya cuma melek doang udah dapet surga. Oh, iya. Kemudian fa'inan naro layanamu haribuha, sesungguhnya neraka tidaklah tidur bagi orang yang mau menghindarinya. Maksudnya tidaklah tidur bagi orang yang mau menghindarinya, kita supaya nggak masuk neraka juga harus susah payah. Di depan kita ada haram, biar kita nggak ngelakuin keharaman kan susah payah nih. Wah, dilawan nih bener-bener dengan susah payah. Terus ada panggilan sholat, kemudian kita sholat malas banget. Nah, kita lawan dengan susah payah. Nah, susah payah itulah yang menyebabkan kita nggak masuk neraka. Gitu. Ini mata 3 hari kagak sholat-sholat. Bukan. Gimana mau terhindar dari neraka? Ya, sesat kan lu. Salah, jadi yang ada orang yang tidur mulu, ntar juga neraka. Orang yang begadang mulu, kagak ibadah-ibadah, ya nggak bakal masuk surga. Jadi jelas tuh. Ya, salah dong, Dad. Salah lu. Ya kan kedengarannya sedikit-sedikit. Makanya jangan sedikit-sedikit mendengar. Jadi jangan mendengar sedikit-sedikit, jangan sedikit-sedikit mendengar. Menerima. Gimana tuh menerima? Dengarnya yang sedikit, sedikit. Sedikit-sedikit. Ya. 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 Ya.